eye cream pertama yang berani kasih garansi jika dalam 30 hari pemakaian gak ada perubahan. Dan uniknya ini bukan cuma sekedar eye cream biasa, tetapi ini bisa untuk pijat daerah mata. Eye cream ini menggunakan teknologi electric massage dan touch sensor. Jadi aplikatornya bakal bergetar jika diaplikasikan di daerah mata. Ini juga mengandung niacinamide, peptide, dan probiotik yang bisa untuk menyamarkan garis halus dan mencerahkan daerah sekitar mata. Ini dia hasil pemakaian aku selama 7 hari. Bener-bener ngebantu banget untuk melembabkan daerah sekitar mata. Siapa lagi yang berani kasih garansi kalau bukan dari Alphamula? Pertama dan satu-satunya eye cream yang punya teknologi untuk pijat daerah mata. Kak, cara biar tahu skin barrier kita rusak atau enggak gimana sih? Yang pertama, biasanya gampang iritasi. Yang kedua, kulitnya dehidrasi banget. Yang ketiga, bahkan sampai ngelupas tuh kulitnya, kayak kulit ular. Dan yang paling sering dijumpai itu terakhir adalah gampang jerawatan. Terus solusinya gimana dong, Kak? Biasanya aku pakai dua cara. Tips pertama, kalau ngerasa jerawatannya full satu muka, aku lebih nyaranin kalian bisa langsung ke dokter aja. Atau kalau misalnya mau penggunaan skincare, back to basic aja. Cuma beda kalau kalian ngerasa skin barrier-nya itu kayak rusak tapi nggak parah. Kamu bisa tambahin penggunaan serum, kalau aku kayak gitu ya. Penggunaan serumnya yang kayak gimana, Kak? Penggunaan serumnya juga bukannya eksfoliator, tapi lebih berfokus untuk menghydrating kulit kamu. Dan aku punya beberapa rekomendasi produk yang bagus untuk merawat skin barrier kamu. Nanti aku tulis di sini ya. Nah, kalau versi kamu kayak gimana kalau lagi skin barrier-nya rusak? Tulis di komentar. Oke, aku bakal jelasin gimana cara ngatasi PIE. Pertama, kamu bisa pakai gentle cleanser. Yang kedua, kamu bisa pakai hydrating toner yang ingredients-nya bisa memudarkan kemerahan. Buat contoh produknya, aku bakal taruh di atas sini. Next, kamu bisa pakai serum yang fungsinya untuk mencerahkan kulit. Cari ingredients-nya yang ada niacinamide, alpha rebutin, atau vitamin C. Buat contoh produknya, aku bakal taruh di atas sini. Dan terakhir, kamu bisa tutup pakai moisturizer. Bisa cari yang ingredients-nya ada centella asiatica, niacinamide. Di moisturizer-nya juga bisa meredakan kemerahan. Contoh produknya aku bakal taruh di atas sini. Habis itu aku langsung pakai sunscreen dari Npure. Malam hari ya. Pertama, kamu harus melakukan double cleansing. First cleanser, kamu bisa pakai micellar water atau cleansing balm atau cleansing oil, pokoknya yang kalian cocok. Second cleanser, kamu bisa pakai face wash yang udah kamu pakai pagi hari tadi. Lanjut, kamu pakai hydrating toner. Setelah itu, kamu bisa pakai serum yang fungsinya bisa memudarkan bekas jerawat PIE kalian. Buat contoh produknya aku bakal taruh di atas sini. Dan terakhir, kamu bisa pakai moisturizer. Good luck. Kalau buat cara pakai tonernya itu gampang sebenarnya. Kalian double cleansing